ya diberkatilah benih-benih yang Bapak Ibu orang-orang tadi yang untuk memberkati, dan diberkatilah saudara-saudara yang menerimanya. Jadi berkat Bapak Ibu, ya saya doakan sebelum beras ini habis, engkau dapat pekerjaan yang baik, sehingga engkau dapat berkat Tuhan, engkau jadi penerus berkat Tuhan Yesus. Bagi orang yang membutuhkan, kebetulan lagi sakit, saya doakan beras dari beras kesembuhan, engkau makanlah dan sehatlah. Barang negatif stroke, negatif radang, negatif infeksi, tubuhmu diberkati, karena ini adalah persembahan yang hamba Tuhan buat Bapak Ibu sekalian. Yang mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupnya, semisal kemarin sakit, didoakan hari ini sudah sehat. Kalau ada, boleh angkat tangan. Yang mengalami kebaikan Tuhan, banyak juga ya. Sama banyaknya juga yang terima kasih. Dan selamat mendengarkan sabda firman Tuhan. Yang pertama kita akan melihat di Kitab Suci 1 Timotius pasal 6. Mulai ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ingatlah, waktu kita lahir itu menangis. Waktu orang meninggal ditangisin. Kita lahir tidak bawa apa-apa. Kita meninggal juga tidak bawa apa-apa. Perjalanan hidup kita singkat. Biarlah kita menjadi penyembah Tuhan dan bukan menjadi orang mata duitan. Ayat yang ke-8. Asal ada makanan dan pakaian apa? Cukuplah. Tuhan itu mencukupkan kebutuhan kita, bukan keinginanmu. Kebutuhanmu ada makan minum, cukuplah. Keinginanmu banyak maumu. Itu yang membuat banyak orang jatuh dalam pencobaan. Ayat 9 berkata, mereka yang ingin kaya, yang banyak maunya, itu yang membuat mereka jatuh dalam pencobaan, dalam jerat, dalam berbagai nafsu yang hampa, yang akan mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Asal ada makan kasihan, ada makan ditambah roa, dabu-dabu, secukup, no? Tidak wajib di tempat yang mahal. Saya disuruh memilih, banyak orang undang saya, tapi saya tolak semuanya. Saya lebih suka makan di warteg. Banyak orang benar, yang undang saya itu banyak makan. Cuma saya berusaha selalu jaga hati, saya bilang terima kasih, mohon maaf, bisa undangannya. Yang undang saya teman-teman mewah, Bapak Ibu sekalian. Cuma enggak lah, nanti hati kemirin. Yang undang saya ini, sampai saya cerita dikit ya, luar negeri. Sampai ada yang pas saya tanah lahan di luar negeri, asal mau datang saja, mau ke rumahnya saja. Dia bilang, maaf ya, nanti tidak. Kalau saya tergerak, saya datang sendiri, tiketnya nanti Tuhan pasti sediakan. Jadi Andi Simon ini gak usah diundang-undang. Kalau saya sampai ke Toraja, saya kan datang sendiri. Saya udah banyak orang Toraja, minta saya ke depan Toraja. Saya akan kesana sendiri, dengan tim sendiri, dengan biaya sendiri. Karena saya datang bukan cari berkat, saya datang membagi berkat Tuhan Yesus. Seperti saya pernah ke Manado. Kemarin waktu 8 hari benar ya. Banyak gereja yang sudah minta, kami yang aturi ya, gak usah. Ya, kenapa? Kalau biasa diaturi, ada panitianya. Biasa ternyata, ada kolektornya. Ya, nanti ada orang-orang yang diuntungkan di sana. Jadi saya pernah sendiri, terus mau bilang, saudara-saudara, habis saya pagi, saya mau jawab ini dikala. Itu aja sudah. Contohnya, puluhan ribu orang menunggu di lapangan. Ya sudah, kita sapa saja. Dan setelah itu, saya pulang, dan kesaksian di koran, di televisi, di berita-berita, tapi hari ini banyak sekali kesaksian kesembuhan Tuhan Yesus.
Yesus pertanyaan kita. Amin. Itu bukan cara yang asal sekitarnya. Baik. Intinya kita jadi orang itu bersyukur, jangan terlalu banyak maunya. Bilang kan kiri, jangan banyak maunya. Saya kan sering mendoakan orang. Saya doakan orang itu kan rata-rata cukup tumpangan di kepala. Cuma ternyata saya kira pertama ibu-ibu yang banyak maunya. Ternyata bapak juga. Saya tumpangan tetap dalam Tuhan Yesus yang pulang Pak Kudus menjalankan. Amin. Tuhan tolong. Amin. Ibu itu, Pastor. Melimpah uang itu tidak dihitung di surga.
itu nanti investasi di sorga. Jadi harta sesungguhnya bukan apa yang ada padamu, tapi apa yang engkau berhasil relakan berkati sesama manusia. Ya. Akar segala kejahatan cinta uang. Semua orang perlu uang. Saya juga tidak menafik perlu uang, tapi uang tidak boleh masuk dalam hati saya. Ya. Saya hidup dari berkat Tuhan. Saudara pun sama. Cuma kadang-kadang kita bilang, kita ragu. Ada yang berkata, itu Pastor Andy ajaran tentang iman. Padahal dia nggak tahu bahwa kebutuhan mereka logikanya juga harus main dong. Terserah. Kenyataannya hari ini yang ngomong-ngomong macam-macam, dia tiap hari susah uang. Tapi saya hidup dengan iman, hari-hari saya puji Tuhan. Saya bisa declare, saya hamba Tuhan yang sudah financial freedom. Hamba Tuhan yang tidak lagi di level pikir-pikir uang. Karena Tuhan itu sebetulnya kaya. Tuhan itu sebetulnya dahsyat. Tuhan itu sebetulnya nyata. Tuhan berkata di dalam Injil Matius pasal 24, saudara-saudara dibuka di rumah saja. Yesus berkata, kamu gak bisa mengerti perbuatan Tuhan. Gak bisa. Kalau kamu jadikan Yesus Tuhanmu, maka mamon Tuhan jadi hambamu. Percaya. Tapi kalau kamu jadikan uang sebagai Tuhanmu, maka Yesus kau jadikan semua sebagai topengmu saja. Nah, saya belajar menjadikan Yesus Kristus dalam hidupku sebagai Tuhanku, Elohimku, Teosku, Kuriosku, Adonaiku, Rajaku. Maka saya rasa betul-betul bagaimana uang bisa mengejar orang benar. Pernah rasa dikejar uang? Belum pernah ya? Coba-coba mulai hari ini. Jadikan Yesus Kristus Tuhanmu. Jangan macam-macam, jangan aneh-aneh. Gak usah berpikir yang macam-macam. Tuhan sediakan. Tuhan cukupkan. Tuhan pelihara. Surah amin. Ini pendeta pastor yang bicaranya. Saya ini alami Bapak Ibu sekalian. Saya alami. Ya. Salah satu aja ya. Orang kan bilang kesan ini viral kan, viral di mana-mana kan, medsos kan. Saya rasa biasa aja. Karena saya sudah terbiasa hidup yang begini-begini aja. Tapi memang berkat dari Yesus ada aja. Saya baru bisa coba cek ya, hari ini ya. Kalau bisa ada makanya yang melihat. Ya maksudnya, apa, kembali saya. Ayo, siapa kembali saya, ini. Ya sini udah ya, sini. Yang banyak kan kembali. Orang lain jejak
dua orang ada makannya, dua orang ada makannya. Buktinya saya hidup hari ini dengan iman. Bukan hanya untuk apa? Saya untuk sendiri berkat menuntut firman Tuhan. Amin. Semua perlu uang, tapi jangan sampai ngoni-ngoni semua jadi cinta uang. Karena akal segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena memburu uanglah banyak orang meninggalkan imannya. Bahkan ada orang sampai tusuk, nipu, bohong, bisnis macam-macam hanya gara-gara uang. Stop. Ya, jangan sampai uang yang kau miliki sekarang itu uang darah. Dan uang darah itu, saudara-saudara, engkau tidak akan tenang hidupmu. Saya contoh ya, waktunya sekarang masih ada. Kita lihat Injil Matius 27. Matius 27 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara-saudara, tolong bacakan ya. Mulai dari 4 ke 8. 1, 2, 3. Dan maka ia pun apa? Melemparkan uang perak itu ke dalam air suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ke dalam peti persembahan, sebab uang ini apa? Uang darah. Uang yang diambil didapat dari kejahatan disebut Alkitab kita uang darah. Lalu saudara baca ayat yang ke-7 sampai 8 silakan. Sesudah ayat 8, itulah sebabnya tanah itu sampai hari ini disebut apa? Tanah darah. Uang darah, beli aset tanah jadi tanah darah. Uang dari aset kejahatan kau makan, kasih makan istrimu, apa jadinya? Oleh karena memburu uang, kan banyak orang dalam segala macam cara. Untuk apa bapak-bapak sekalian? Ingat ujian berkata, burung di udara Tuhan pelihara, bunga di padang Tuhan hiasi. Orang Kristen, orang Katolik, anak Tuhan, orang percaya, jangan takut kekurangan. Itu kadang-kadang perasaanmu saja atau keinginan yang berlebihan. Tuhan berjanji, Tuhan pelihara kita. Amin. Zamannya sekarang ada kredit, baik kredit HP, kredit motor. Zamannya sekarang ada pinjol. Zamannya ada KPR. Kalau memang belum, ya belum untuk namanya menyatuk hidup mati, tidak perlu paksakan diri. Banyak sekarang orang terjerat pinjol karena apa? Keinginannya untuk terpenuhi. Saya melihat di sini firman ini akan mengenai beberapa orang. Kalau engkau hari ini ada berkatmu ternyata dari hal yang salah, bertobatlah. Bertobatlah. Uang dari kejahatan, hasil nipu, ya, bertobatlah. Itu uang darah, tidak jadi berkat. Kita lanjut beberapa bagian lagi. Saya sekalian firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri tanah hakal dama, yang artinya tanah darah. Jadi uang memang kita perlu, tapi jangan saudara-saudara cari uang dengan cara kejahatan. Mungkin saudara luput dari hukum dunia, tapi saudara tidak luput daripada marah Tuhan. Ada orang berkata, saya lihat banyak uangnya, banyak hartanya, tapi rumah tangganya seperti api neraka.
cek siapa tahu itu uang hasil korupsi. Nggak tenang hidupnya. Mau dia nikah di Disneyland, mau di mana, nggak tenang hidupnya. Saudara, hari ini kalau pernah jahatin orang dalam hal uang, bertobatlah. Tuhan pasti sanggup mengganti berkat-berkatmu dengan berkat-berkat daripadanya. Berkat Tuhan jadikan kaya dengan damai sejahtera, dengan sehat, susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan membuat orang benar menerimanya. Dia tidur cukup dan bahagia, dan dia tidur, dia pun tidurnya diberkati. Tuhan kan pernah bilang kepada semua, aku memberkati mereka yang aku kasihi sekalipun sedang tidur. Jangan di sini pulang tidur terus, jangan. Maksudnya jam istirahat 8 jam itu loh diberkati Tuhan. Karena saya pernah lain orang, sekarang sudah sembuh. Dia itu punya pabrik. Ya, pabrik besar di negeri ini. Tapi enggak bisa tidur tanpa bantuan obat tidur. Wajahnya kasihan, apa, cekik itu. Tapi asetnya banyak, ternama di negeri ini. Saya mulai ambil kompon, ini kesaksian-kesaksian bacaan. Setelah dilayani, puji Tuhan. Kadang-kadang mencet saya, memberkati, cerita. Dia sekarang sudah lepas dari obat tidur dan hatinya tenang. Jadi uang pun segala-galanya, tapi Yesus segala-galanya. Kalau dari mana pastor, ada kan pujian dalam ini? Hanya dekat Yesus saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Tuhan, itu kita Mazmur 62 kalau tidak salah. Daud yang Mazmur bilang begitu. Kenapa Daud tidak bilang, hanya dekat perempuanku aku tenang? Hanya dekat kuda-kudaku aku. Dia kan bilang kuda banyak, dia raja. Atau dia punya jenderal yang banyak kan? Hanya dekat jenderalku saja aku. Dia punya emas merah, permata, harta. Kamu sudah berkata, hanya dekat hartaku saja aku. Enggak kan? Dia hanya akui, dia bilang, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, dan padanya lah keselamatanku. Amin. Jadi yang membuat saya dan anda tenang yang sejati bukan uang, sekalipun tak uang. Uang masalahnya, uang hanya alat penukar saja. Uang bahkan tidak bisa menghapus dosamu. Uang bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Saat-saat saya menangis ini kisah nyata, saya diingatkan. Di antara ribuan orang yang hadir di live streaming pagi yang besok dilayani, di sana ada ribuan oma opa. Salah satunya ada namanya Oma Dreamer. Setiap hari bertahun-tahun dia selalu bangun lebih pagi untuk ikut live streaming pagi. Sampai seisi rumah itu sejak subuh ada pujian. Singkat saja, kemarin detik-detik dia sebelum meninggal, anaknya videokan. Dia dalam kondisi koma, udah ventilator, udah semua support lainnya. Dia tetap rindu ikut ibadah. Saya belajar selalu ngomong pakai data supaya gak dibilang kita ini hanya talking only. Kira-kira gini lah sedikit lagi ya. Suasana berbagi, suasana tinggal di kota. Bayangkan kalau setiap hari
atau 2 bulan. Karena saya melihat banyak yang euforianya. Saya boleh berlatih, saya tapi tidak disiapkan masuk dalam suasana ini. Bayangkan kalau ini terjadi, kita sudah kondisi luar biasa. Kita sangat siap, tapi kalau kita hilangkan uang, kita sangat tidak siap. Nah, singkatnya dari ini, akhirnya berapa menit setelah itu, dia ditunjukkan yang mengibadah. Akhirnya setelah itu selesai. Setelah di sini, terima kasih ya, Bapak kita berdoa. Udah di pulang sama Tuhan yang lupa, ya. Udah senang. Terima kasih ya, terus mulai kepada. Tuhan udah terima Bapak. Terima kasih untuk kesetiaan melayani setiap jam lima mama selalu sebut terserah di sini dan selalu berkata setiap pagi walaupun udah lewat jam lima tiap hari. Terima kasih ya doanya semua Tuhan membalas memberkati melayani masmu tadi. Saya bahkan menerima doa untuk sekalian. Kalau ada di antara orang yang cinta Tuhan dan dia berpulang, dia butuh keperluan apapun, saya bisa bantu, saya bantu. Kami kemarin ada stok berapa timati bapak sekalian. Kami kasih kalau yang membutuhkan, karena saya bukan gembala yang baik, saya juga bukan gembala gereja seperti gereja umumnya. Tapi saya rindu selalu hadir di saat orang membutuhkan. Saya rindu selalu menjawab orang mereka yang hidup percaya Tuhan Yesus dan sampai dia tinggalkan dunia ini. Dia tetap tunjukkan cintanya untuk ibadah kepada Tuhan Yesus. Jangan kau ibadah hanya dalam mau sembuh semata-mata. Lalu setelah sembuh, banyak orang tinggalkan Tuhan dengan kesibukannya. Tetaplah, jadikan ibadah makananmu. Kalau saudara tidak makan, engkau lemas. Saudara tidak ibadah, engkau rohanimu kering. Kiranya apa yang sampaikan ini jadi berkat bagi saudara sekalian. Masuk berapa ayat sebelumnya, cuma suasana ini saya merasakan dalam hadirat Tuhan. Saya percaya intinya adalah kalau saudara selama ini cari uang dari cara-cara yang salah, bertobatlah itu jalannya, tinggalkanlah hal yang jahat. Ini contohnya model hamba Tuhan selainnya begini. Saya hidup pada iman dan sampai hari ini orang-orang yang pernah menghina saya, orang dokter yang pernah memfonis saya, hari ini dia berkata sungguh-sungguh Tuhan ada dalam hidupmu. Saya mengatakan kepada saudara, Tuhan Yesus betul-betul ada. Kira saudara semuanya berkati yang terbuka, dikatakan amin. Satu lagi deh, lihat satu lagi. Yeremia 25 ayat 5 sampai ayat 6. Saya minta saudara, saya undang dan kasih berdiri sama-sama. Kita baca bersama-sama yuk, ini pesan penting kenapa saya saudara baca. Pesan pertobatan harus saudara bawa pulang dengan ini. Ya, 1, 2, 3. Kata mereka apa? Bertobatlah masing-masing kamu dari tingkatan kamu yang jahat, dari perbuatan-perbuatanmu yang jahat, maka kamu akan tetap diam di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu, bukan di tanah darah, bukan akal dama, bukan karena kesalahanmu lagi. Tapi kalau kau bertobat, ada pengampunan hari ini yang akan Tuhan berikan kepadamu, kepada nenek moyangmu, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Siapa yang dengar ini sadar, koreksi diri, rendah hati, mau bertobat, mengatakan ini. Ya, saya sampaikan ini tidak menghakimi, tapi sama-sama kita itu orang berdosa, banyak salah. Tapi firman ini ingatkan kita supaya kita tinggalkan yang jahat. Uang perlu, tapi jangan cari uang dengan segala macam model cara yang jahat. Ya, ayat ke-6, 2, 3. Juga janganlah kamu mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepadanya. Jangan menimbulkan sakit hati kepada Tuhan dengan buatan tanganmu, supaya jangan aku mendatangkan malah petaka kepadamu. Tuhan memberkati setiap saudara sekalian. Amin. Siapa yang terberkati tangannya mana? Puji Tuhan. Saya minta tolong saudara kanan kiri, depan belakang, ucapkan kata-kata Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Yesus Kristus, di mana nama Bapa, Putra, dan